Aku sangat suka sekali madu, kawan-kawan. Meskipun harganya rada mahal, tapi sangat bermanfaat sekali untuk tubuh aku. Jadi, aku mengonsumsi madu itu setiap hari sama air hangat. Itu bagus sekali manfaatnya untuk tubuh kita. Hancur. Bismillah. Ayo. Alhamdulillah hancur. Ini adalah madu. Madu, kawan-kawan. Aku suka mengkonsumsi madu ya. Iya tadi. Ternyata harus pakai kuku. Kukunya nggak ada ini, ayo sakit. Ternyata seperti ono. Nih. I love honey. Nah, aku sukanya diseduh sama air hangat ya. Jangan terlalu panas ya, kawan-kawan. Nanti manfaatnya hilang. Nah. Ada ininya ya. Nah. Aku suka madu diseduh sama air hangat. Pagi hari itu aku minum. Atau habis olahraga aku juga minum. Sambil olahraga itu aku minum honey. Nah, contohnya seperti ini. Aku praktekin sekalian ya. Ini kawan-kawan, kebiasaannya aku biar untuk kita semua kita latihannya agar kita tahu ya. Agar kita tahu kadar air yang kita minum itu kita harus nyiapin air di dalam botol atau di dalam gelas atau sebesar ini ya. Terserah mau kalian kasih apa itu ya. Ini 2000 cc, 2000 setengah ya, 2000 setengah cc. 2500 cc, insya Allah cukup. Ini yang air hangat belum, nanti aku tambah air yang lebih dingin lagi gitu. Nah, aku suka madu dicampur sama air hangat. Bismillah. Nah. Manfaatnya madu itu banyak, kawan-kawan. Nah, ada dikit. Aku suka jilat-jilat. Nah, setelah itu sebentar ya, aku pause dulu. Karena madunya itu masuk ke dalam ya. Jadinya aku nggak punya itu sih, nggak punya aduk-aduk, aku aduk sama centong aja ya. Sama centong guys, biar merata. Masa aduknya sama centong sih, nggak ada rotan akar pun jadi ya. Manfaatnya honey itu banyak banget. Bismillah. Nah, sekarang diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Karena aku nggak suka air dingin, jadi aku kasih air panas. Memang kamu tahu itu kroto itu bagaimana? Oh iya iya iya. Oh.
membunuh. Oh, kayak lele ya, kayak lele. Alhamdulillah, ini airnya. Kalau kalian suka susu, bagus ya buat kesehatan ya. Aku suka banget sama susu. Kalian tergantung suka rasa apa ya. Kalau aku suka apa saja, aku suka tuh ya. Apalagi kalau ada yang bikinin itu, suka banget guys. Ini hari ini aku kasih jahe sama aku kasih madu nanti ya. Ini karena masih panas, nggak aku taruh sekarang. Nanti kalau udah anget baru aku taruh madunya biar manfaatnya nggak hilang ya. Terus kalau kalian suka susu ya dikasih susu. Kalau aku tiap hari minum susu biar strong, biar kuat guys. Oke guys, nah begitulah cara aku agar aku tuh doyan minum. Jadi dikasih rasa. Kalau air putih doang itu bagus, cuman kadang kita itu kalau nggak terbiasa minum air putih, kita itu kurang banyak minumnya air putih. Jadi kita bisa kasih rasa nanas, lemon, apa jeruk pecel, apa aja lah. Apa aja yang ada di rumah itu manfaatin, nggak usah yang mahal-mahal. Karena di sini nggak ada, ya kita harus beli. Kalau di Indonesia kan bisa tanam-tanam sendiri, bisa dikasih kunyit, bisa dikasih rempah-rempah. Di Indonesia banyak sekali rempah-rempah. Kalau di sini nggak ada. Di sini adanya ya rempah-rempah di sini, disesuaikan di sini saja. Nanti kalau di Indo ya disesuaikan di Indo. Oke guys, semoga bermanfaat tipsnya. Oke, terima kasih. Ya Allah, alhamdulillah hari ini sudah malam. Di sini di Taiwan udah jam 12 malam. Coba aku tengok ya, botol minuman aku masih banyak atau masih sedikit ya. Biasanya aku kalau udah malam itu aku tengok botol minuman aku. Kalau botolnya itu masih setengah gitu ya, berarti hari itu aku minumnya sedikit gitu. Tapi kalau botolnya udah kosong, berarti ya apa namanya, aku hari itu berarti aku minumnya baik gitu, minumnya tercukupi. Kurang tidur kawan-kawan, efek kurang tidur ya, jadi matanya kayak mak lampir. Udah pengen mau pulang, pengen tidur nyenyak, pengen manja-manja sama maknya. Oh iya, aku mau lihat itu botol minuman aku. Coba botol minumannya aku udah ini apa belum, udah apa, gelap guys malam ini. Coba aku nyalain lampunya, ini di mana dengan kalian, bagaimana itu, kalian tuh minumnya cukup apa enggak. Coba kalian mulai saat ini, mulai besok itu praktekin dengan cara aku. Siapa tahu kalian bisa doyan minum, bisa ya, bisa bermanfaat lah, bisa inilah ya, maksudnya itu bisa. Cara saya itu coba kalian coba ya, praktekin di rumah gitu. Karena nggak semua orang itu doyan minum ya, kadang sampai lupa kalau kerja itu minum air itu lupa gitu. Semoga cara saya bermanfaat agar tubuh kita selalu sehat, kuat. Ya kita harus rajin-rajin minum ya, harus rajin makan yang sehat, pola makan yang sehat, minum yang cukup, istirahat yang cukup. Oke kawan-kawan. Kawan-kawan, terima kasih bagi yang udah nonton videonya aku. Terima kasih udah yang subscribe aku. Yang udah nonton, yang udah subscribe, buat para penonton terima kasih. Terima kasih buat kalian semuanya. Semoga kita saling bermanfaat. Semoga kita saling mendukung, saling mensupport. Oke kawan-kawan, terima kasih buat kalian semuanya. Dadah. Assalamualaikum.